Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lompat tinggi. Lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan salah satu dari jenis olahraga cabang atletik di mana lompat tinggi tersebut harus melompati setinggi-tingginya guna untuk melewati mistar tanpa bantuan alat. Sejarah lompat tinggi. Lompat tinggi pertama kali diolimpiadakan di Skotlandia pada abad ke-19. Pada saat itu, olimpiade dimenangkan oleh seorang atlet yang berhasil melakukan lompatan setinggi 1,68 meter dengan menggunakan gaya gunting. Yang dimana mengambil posisi off menyerupai gaya gunting, namun memperpanjang punggungnya serta mendatar di atas bar. Kemudian warga Amerika lainnya yang bernama George Horine mengembangkan teknik lagi yang lebih efisien dan dinamakan Western Roll. Dengan menggunakan teknik tersebut, George Horine berhasil melompat setinggi 2,01 meter di tahun 1912. Lalu pada kejuaraan Olimpiade Berlin yang dilakukan pada tahun 1936, teknik Western Roll menjadi teknik yang paling banyak digunakan pada cabang lompat tinggi, serta telah dimenangkan oleh Cornelius Johnson dengan lompatan setinggi 2,03 meter. Lalu, dalam 4 dekade kemudian, pelompat asal Amerika dan Soviet telah membuat teknik baru yang bernama teknik straddle. Teknik ini pertama kali digunakan oleh Carlos Dumas dan mampu melompat setinggi 2,13 meter pada tahun 1956. Lalu warga Amerika yang bernama John Thomas meraih rekor dunia dengan lompatan setinggi 2,23 meter. Namun rekor dunia tersebut kemudian diambil alih oleh Valery Brumel dalam 4 tahun ke depan. Pelompat asal Rusia ini mencatat rekor dengan tinggi lompatan mencapai 2,28 meter serta meraih medali emas di Olimpiade pada tahun 1964 sebelum ia mengalami kecelakaan motor yang mengakhiri karirnya. Dari Brumel tersebut, teknik lompat tinggi dikembangkan lagi oleh para atlet sehingga pada saat ini tercatat ada banyak gaya untuk lompat tinggi. Di antaranya adalah gaya gunting ski source, gaya guling sisi western roll, gaya guling straddle, dan gaya Fosbury flop. Sarana dan prasarana. Untuk awalan, daerah awalan panjangnya tak terbatas, minimum panjangnya 15 meter. Daerah tumpuan harus datar dan tidak licin, serta tingkat kemiringannya 1 banding 100. Tiang lompat harus kuat dan juga kokoh, bisa terbuat dari bahan apa saja, dengan arak kedua tiang yakni antara 3,98 hingga 4,02 meter. Bila lompat dapat terbuat dari kayu, metal, atau bahan lainnya, asalkan sesuai dengan panjang mistar lompat yakni 3,98 hingga 4,02 meter, serta berat maksimal mistar ialah 2 kg. Garis tengah mistar antara 2,50 hingga 3 meter dengan penampang mistar yang berbentuk bulat serta permukaannya harus datar dengan ukurannya yakni 3 cm x 15 cm x 20 cm. Lebar penampang bilah yaitu 4 cm dan panjangnya 6 cm. Tempat pendaratan ukurannya tidak boleh kurang dari 3x5 meter dan terbuat dari busa dengan ketinggian 60 cm serta di atasnya ditutupi dengan matras tebal 10 hingga 20 cm. Gambar lapangan lompat tinggi. Teknik dasar lompat tinggi. Dalam melakukan lompatan, ada 4 teknik dasar lompat tinggi yang harus dikuasai oleh seorang atlet, yakni yang akan diuraikan pada gambar berikut ini. 1. Awalan. Dimulai dari lari dengan kecepatan rendah hingga kecepatan tertentu sesuai dengan strateginya untuk melakukan ancang-ancang dalam melompat. 2. Tolakan. Tolakan atau melompat dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan melewati mistar. 3. Melayang. Melayang dalam hal ini merupakan kondisi ketika tubuh atlet mulai terangkat untuk melewati mistar. Pada tahap ini, atlet bisa melakukan teknik tertentu sesuai dengan gaya yang ia gunakan dalam lompat tinggi. 4. Mendarat. Mendarat merupakan momen ketika tubuh telah melewati tiang mistar dan jatuh ke matras. Terdapat 4 teknik lompat tinggi yang pernah digunakan dalam Olimpiade.
1. Lompat tinggi gaya gunting. Terdapat dua gaya gunting dalam olahraga lompat tinggi, yakni gaya gunting klasik yang lalu disempurnakan oleh Michael Sweeney. Pada gaya gunting klasik, lompatan dilakukan dengan cara memakai gaya jongkok yang dimana tubuh diposisikan menghadap mister. Sementara Sweeney meralat sedikit dari gaya yang telah ada, yakni awalan dilakukan dengan tubuh memposisikan badan di samping mister sehingga posisi tubuh miring atau sejajar dengan mister. 2. Lompat tinggi gaya guling sisi Western Roll. Gaya guling sisi juga dikenal dengan sebutan gaya Western Roll, dan untuk melakukannya diawali dari sisi samping mister. Lalu setelah tubuh terangkat ke atas dengan posisi terlentang serta telah mencapai mister, tubuh kemudian dimiringkan ke sisi lain tolakan guna untuk melakukan pendaratan. Tetapi saat melakukan gaya guling sisi, kepala terletak lebih rendah daripada pinggul, serta gaya ini juga sempat dilarang dalam perlombaan lompat tinggi. 3. Lompat tinggi gaya straddle. Gaya straddle pertama kali digunakan oleh Carles Dumas. Dalam melakukan gaya straddle, posisi badan jumper waktu di atas mister ialah dengan gaya tengkurap, serta ketika turun menyegerakan kaki untuk diposisikan lurus ke bawah, guna memperoleh lompatan yang tinggi. Otot perut juga diperlukan guna mengangkat tubuh pada waktu melayang di udara. 4. Lompat tinggi gaya flop. Gaya flop juga dikenal sebagai gaya Fosbury Flop. Gaya ini diciptakan oleh warga Amerika yang bernama Dick Ricarot Fosbury. Gaya flop merupakan gaya yang cukup sulit untuk dilakukan oleh seorang pemula, sebab untuk melakukan lompatan, tubuh harus membelakangi mister dan diikuti dengan melewati mister menggunakan punggung. Sehingga gaya ini menyerupai gaya salto, namun dengan berbalik serta menggunakan punggung sebagai tumpuan pada saat melewati mister. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cabang olahraga atletik lompat tinggi. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.